السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana hari ini kita telah melangkah masuk ke dalam 19 Ramadan. Malam ini malam yang ke-20 Ramadan. Besok ialah permulaan kepada 10 akhir Ramadan. Di kalangan ulama, mereka menyebut ada 30 hari yang terbaik di sisi Allah. 10 awal Muharram. 1 Muharram, 2 Muharram, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi 10 awal Muharram. 9 dan 10 kita ada Tasu'a dengan Ashura. 10 yang kedua, 10 awal Zulhijjah. Dalam kalender kita kena tanda 10 awal Muharram, 10 awal Zulhijjah. Itu hari-hari yang sangat besar di sisi Allah. Dan yang terakhir 10 akhir Ramadan. Dan tuan-tuan, jika dipanjangkan usia, jangan main-main, umur ni tak menentu. Kalau kita hidup pada waktu pagi, belum tentu kita akan hidup sehingga malam. Dan kalau kita hidup pun malam ni, tak tentu lagi nak boleh bangkit esok. Dan sudah banyak bukti yang kita nampak mati mengejut tanpa dijangka dan disangka. Jadi tuan-tuan jangan rasa, saya pun sama, kata kita akan boleh meneruskan kehidupan ini. Walau bagaimanapun tak apa, itu urusan Tuhan. Allah menyembunyikan tarikh bila kita mati. Untuk apa? Boleh tak kalau dia nak habaq terus? Senang tuan-tuan kalau dia habaq terus. Kita pun tak payah duk penin. Betul tak? Ustaz, 2025 contoh. Tok Imam 2065 contoh. Ha kan? Kalau dia bagi tahu tarikh mati, bila, masa, tempat, manusia tuan-tuan terus terang cakap lah, kalau benda yang kita tahu bila nak berlaku, apa sikap kita? Sikap kita apa dia? Sebelum saya nak cerita buat Lailatul Qadar ni, saya nak cerita yang tu dulu. Apa sikap kita? Kalau diberitahu tarikh, manusia akan mengambilnya secara sambil lewa dan mereka akan main-main. Sebab dia nak tunggu tarikh yang tu. Kalau dia habang tak mati minggu ni, tuan-tuan, minggu ni tak mati, minggu depan baru mati. Ada masa lagi. Tuang tak mat. Kan? Dia kata dulu hang sihat, tak mai, sakit mai. Dia kata sihat tu nampak gaya macam lambat lagi. Ni sakit ni kena peringat lebih sikit.
Kalau tak tahu tarikh tu pun dia boleh duk on off. Jadi kata para ulama, sebagaimana Tuhan merahsiakan tarikh kematian supaya manusia senantiasa bersiap sedia. Jadi bila kita tak tahu bila nak mati, kita pun sentiasa beringat, bersiap sedia, manalah tahu. Duk meralik-meralik, mai sedah pi gitu. Tiada tuan-tuan. So kita sentiasa bersedia. Demikian Allah Ta'ala merahsiakan Lailatul Qadar. Dia hanya sebut secara umum pada 10 yang akhir, pada malam-malam yang ganjil, supaya yang pertama kita bersiap sedia. Kalau habaq 28, 27 dah lagi. Sebab itu ada orang kadang-kadang alasan, dia kata hang tak pergi masjid, malam ganjil, malam ni genap. Lepas tu sampai malam ganjil tak pergi juga. Dia kata hari tu aku tanya hang tak pergi, hang kata tunggu malam ganjil. Ni dah malam ganjil, hang nak tunggu malam apa lagi? Ni baru 25, yang betulnya 27. Malam 27 pun tak pergi. Kita tanya dia, 27 pun hang tak pergi? Terlepas dah. Malam 23 hari tu dia kata alasan. Maka tuan-tuan, bila ia berlaku itu urusan Tuhan. Dan kita nak mengingatkan semua yang hadir hari ini, jangan sibuk dengan duk teka-teki tu. Bila jadi, bila jadi. Jadi yang malam. Dak yang hang duk kalut jadi malam tak malam ni, hang duk mana malam? Duk di bazar. Kalau duk di bazar tu hang tak payah duk tanya. Satu lagi dia sibuk dengan tanda-tanda ni. Lailatul Qadar ni 10 akhir ni tuan-tuan. Wake up. Bangun. Esok dah 10 akhir lah. Kalau esok 10 akhir pun kita masih lagi dibuai mimpi, hanyut dengan aktiviti dunia, tak tahu 10 bila lagi lah nak boleh. Tengok ke gaya ni tuan-tuan. Nak perhabis hot 10 akhir ni pun gagah. Nak tunggu tahun depan. Harui. Adat katalah boleh pi, boleh pi, jangan risau. Doalah bagi umur panjang. Tapi peluang sudah ada. Ruang dah ada, Allah dah bagi dah. Peluang tu dah terbuka. Masuk saja 10 yang akhir, berjuanglah tuan-tuan sehingga kepada saat yang terakhir kita mendengar takbir raya, maka berakhirlah Ramadan tu ni. Apa yang Nabi buat? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apabila masuk 10 akhir. Bila dia mula? Nabi, dengar bagi clear. Nabi masuk ke dalam masjid pada petang 21. Pada petang 21 tu maksudnya hari apa? Esok petang. Esok hari Isnin 20 Ramadan. Malam ni malam 20, tak mula lagi, Nabi tak masuk lagi masjid. Esok 20, esok nak ni nak cerita cara nak kira ni. Esok 20, malam esok Selasa malam Rabu. Jadi kalau tengok dalam hadis, bermulanya pecutan, bermulanya i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada besok petang. Jadi malam esok ialah malam ke 21. Aisyah kata Nabi mula masuk dan Nabi keluar pada pagi raya. Jadi tuan-tuan, malam ini masih lagi kita boleh, bukanlah boleh berpoya-poya. Artinya malam ni masih lagi belum bermula, tapi we have to ready. Kan? Kalau boleh tuan-tuan, masjid dah sediakan buka puasa. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tuan-tuan masuk asar tu,
kalau yang ada kekuatan kesihatan tu, tuan-tuan tak payah balik lah. Tak nak suruh mai daripada subuh, saya pun tak mampu kan, ada kerja, anak nak pergi sekolah, tuan-tuan pun mungkin ada urusan. Kita try asar. Kalau asar tak boleh, kita main maghrib. Maghrib tu tuan-tuan mari buka puasa di masjid. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar ni dia bermula daripada maghrib. Dia start bila? Maghrib. Kalaulah kata jadi 21, maksudnya esok malam, bukan malam ni, esok malam dia mula daripada maghrib tu dah jadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia bukan jadi 30 minit hilang. Dia bukan Santa Claus. Orang kita kadang-kadang bila dia bercakap tu, macam dia tak faham. Memang dia tak faham pun. Dia kata semalam, aku duk tunggu. Ha, tunggu apa? Aku duk tunggu. Bila Lailatul Qadar? Tunggu. Tak keluar-keluar. Kita dengar apa yang keluar. Hang tunggu apa? Lailatul Qadar ni bukan tunggu macam tu. Lailatul Qadar ni azan saja maghrib, mulalah Lailatul Qadar. Tak payah duk tunggu dia keluar. Keluar apa? Dia bukan duk dalam. Hang tunggu macam mana? Aku duk tengok dia mai tak mai. Aku duk langut ke langit, tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Tahu-tahu bini aku habaq ke 12 baru keluar. Lepas tu, ke 12 aku lena. Sampai pukul berapa dia jadi? Dia jadi sampai pukul 1. Aku mangkit pukul 6 lah. Terlepas lah. Ni bukan gerhana, cik. Oi. 60-70 tahun duk tak ketahuan Lailatul Qadar apa dia. Yang tunggu tengok jadi tak jadi tu gerhana. Gerhana betul lah dia jadi. Kan gerhana bulan dia jadi 15 minit habis. Dia jadi gerhana matahari sah habis. Ini bukan gerhana, ini Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia menjadi pada maghrib itu sejahteralah kepada mereka daripada maghrib sehingga waktu subuh. Maknanya Lailatul Qadar ni sat ke lama? Katalah dia jadi esok malam 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6. Subuh berapa? 6 berapa tuan-tuan? 6 minit kan? Oh, saya terlajak lah makan suak tadi. Enam empat minit? Oh, terlajak 2 minit. Tak apa, terlajak suak tak batal. Terlajak berbuka yang batal. 6-4 minit azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Now, sekarang kita nak faham pula yang dikatakan lebih baik dari 1,000 bulan itu apa? Apa dia yang 1,000 bulan tu? Apa dia yang kata khairun, khairun, lebih baik, bukan sama baik, lebih baik, artinya tak tahu banyak mana. Lebih baik dari 1,000 bulan. Pertama tuan-tuan, Lailatul Qadar ini hanya ada untuk umat ini sahaja. Dia tak ada, Nabi Nuh tak dapat, Nabi Musa tak dapat, Nabi Ibrahim tak dapat. Nabi apa lagi? Nabi Isa tak ada. Nabi-nabi lu tak ada. Pasal umur mereka panjang, banyak masa. Kita pendek, singkat, 60-70 mati. Tak pernah dengar lagi 90, jaranglah 90. Seorang itu dia duduk Kuala Lumpur tu, 98. Tuan-tuan ada dalam masjid ni 90? Kita nak bagi 10 ringgit. Banyak-banyak tak ada duit. Siapa 90 lebih angkat tangan? 1, 2, 3. Tengok, tak ada. Semua 60-70. Pasal apa? 70-60 ni umur mati umat ini. Memang takat tu saja. Nabi pun 63. Takkan kita nak lebih pada tu? Saya 66 ustaz. Ah, ekstra lah tu. Syukurlah. Maknanya apa? Maknanya tak lama dah lah. Duk tanya lagi makna apa? Bukan nak gempak. Tapi yang tu cerita betul. Buka puasa lagi, makan kerma 2 biji, nasi tak makan lah. Aku tak lalu, ustaz kata aku tak lama dah.
Ustaz tu pun tak tentu lagi nak lama mana. Tapi saya nak sebutnya, lebih baik dari 1,000 bulan itu apa dia? Tuan-tuan semayang apa? Tuan-tuan semayang maghrib malam tu lebih baik. Semayang maghrib tuan-tuan tu pahala dia. Ini maksud lebih baik tu. Sembahyang maghrib pada malam itu pahalanya lebih baik daripada 1,000 bulan. Semayang sunat ba'diyah maghrib lebih baik dari 1,000 bulan. Lepas tu tuan-tuan buat apa lagi? Tuan-tuan baca Quran lebih baik dari 1,000 bulan. Semayang sunat isyak, semayang isyak, semayang tarawih, semayang tahajud, semayang witir, doa, sahur, semua yang tuan-tuan buat itu lebih baik pahalanya daripada 1,000 bulan. Itu maksud dia. Pasal itu kita kena pulun semayang. Malam ni tuan-tuan semayang tak sampai 1,000 bulan. Malam ni tuan-tuan semayang maghrib. Malam ni pun kita semayang tarawih. Tapi malam ni punya tarawih tak sama dengan 1,000 bulan, kurang. Tapi malam esok, malam-malam yang berikutnya, jika Lailatul Qadar, lebih baik dari 1,000 bulan. Rugilah kalau dia dah semayang. Sebab tu saya kata rugi, malang, duka cita. Tuan-tuan bayang, dia mayang terawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ni 10 malam akhir, dia tak mayang. Rugi lah. Rugi lah. Sebab itu kita kata 10 yang akhir ni sepatutnya dikosongkan untuk ibadah. Jadi malam ni kita bagi pengecualian lagi. Pi carikah songkok. Pi carikah kain pelekat kah, sampin kah, kuih raya kah, apa kah, orang perempuan kah, apa semua. Pi carikah. Esok malam tak mau pi cari apa dah. Esok malam kita mau duduk masjid ni. Lepas zuhur pun kita semayang. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, Lailatul Qadar ini hatta Nabi sendiri pun cari dengan bersungguh-sungguh. Manusia yang maksum, yang dipelihara oleh Allah, yang diangkat menjadi kekasihnya, yang dijamin syurga, yang telah diletakkan di dalam firdaus yang paling tinggi pun bersungguh-sungguh. Kita yang belum tentu setapak di dalam syurga, masih lagi dibuai angan-angan kosong. So tak ada dah duk cari tanda nu tanda ni, pokok sujud ke apa sujud ke, pokok sujud tak sujud dia bukan nak kena tanya esok di akhirat. Sibuk pokok sujud tak sujud. Sujud pokok. Pokok bukannya makhluk yang mukallaf. Tuhan bukan suruh pokok sujud, Tuhan suruh hang tu sujud. Dia duk tengok kot tingkah. Tak ada malam ni moang awak ah, tengok tak ada apa pun. Dia teropoh orang cari Lailatul Qadar. Tak perlu. Lailatul Qadar cari. Nak cari Lailatul Qadar di mana? Tuan-tuan, nak mendapat dan mencari Lailatul Qadar di mana? Di masjid. Nabi dah habang dah. Tempat lain tak jumpa. Lailatul Qadar itu di masjid. Sebab itu kata Aisyah, apabila masuk 10 akhir, Nabi masuk ke dalam masjid. Dia buat kemah dalam masjid. Buat kemah dalam masjid. Dia tidur dalam tu. Tak keluar daripada masjid. Melainkan kerana hajat. Jadi kita, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Orang yang berada di masjid, dia akan dapat Lailatul Qadar. Kerana masjid itu tempat mencari Lailatul Qadar. Kenapa kita kata masjid tempat cari Lailatul Qadar? Kerana Nabi menunjukkan contohnya. Nabi cari di mana? Nabi tak cari di pasar. Nabi tak cari di rumah. Nabi cari di masjid. Dia masuk tinggal rumah dia, tinggal isteri dia, dia masuk ke dalam masjid. Jadi tuan-tuan, ayuh lelaki dan wanita, mari ke masjid. Kalau subuh, pasal itu masjid-masjid, kalau yang duk buat iftar, cuba arrange tengok. Kalau ada duit lebih sikit, buat sahur. Buat sahur. Pasal kita nak suruh orang, tuan-tuan, dalam 10 akhir ni, cuba buka masjid bagi awal. So pukul 4 pagi tuan-tuan mai. 4:30 mai. 4:30 tuan-tuan mai. Tuan-tuan mayanglah kalau tak ada buat apa qiyamul lail berjamaah, tuan-tuan mayang sendiri. Mayang 2 rakaat baca Quran, mayang 2 rakaat baca Quran. Lepas tu tuan-tuan bersahur di masjid, lepas tu sembahyang subuh balik. Buat 10 hari. Kan lama mana 10 hari ah. Ya? Kalau sebelum ni azan subuh baru kita mai,
untuk 10 akhir ni kita cuba sahur di masjid. Artinya kita mari awal lagi lah, pukul 4 pagi kita mai. 4 pagi pasal apa nak suruh kami mai 4 pagi? Pasal waktu tu waktu tahajud, waktu 1/3 akhir malam. Nak suruh mai awal tak boleh kot, pasal ke-12 nak mai sakit dengan sakit dengan nak makan ubat lah apa semua, mai pukul 4 pagi. 4 pagi mai. Boleh tuan-tuan? Kena kurangkan tidur, kena kurangkan tidur. Nampak? Baik. Hadirin mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. So kalau tuan-tuan tanya, ada ustaz, kalau saya dapat Lailatul Qadar, ada tak tanda-tanda yang saya boleh tahu kata saya dapat? Tak ada. Pagi ni saya rasa macam diri saya dia jadi lain. Saya rasa Lailatul Qadar tu saya dapat. Saya rasa macam ada power. Ini duk tengok cerita. Ini bukan super power. Macam mana tuan-tuan nak tahu dapat tak dapat Lailatul Qadar? Tengok hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, siapa yang menghidupkan dengan cara apa? Tuan-tuan, apa yang dikatakan dengan menghidupkan malam? Menghidupkan malam Al-Qadar dengan mendirikan salat. Jadi siapa yang semayang malam-malam akhir, Nabi kata, bukan saya kata, Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, menghidupkan dengan erti kata mendirikan salat, salat fardu ke, salat sunat ke, janji semayang, siapa yang banyak semayang malam Al-Qadar, maka dia dapat Lailatul Qadar. Dapat. Saat lagi tuan-tuan mesti terkejut. Terkejut saja, tapi jangan duduk ambil kesempatan pula. Tuan-tuan hanya boleh terkejut, jangan ambil kesempatan. Apa dia? Baik tuan-tuan, hadirin mukminin. Paling kurang ustaz kita nak buat apa? Paling kurang kita nak buat apa dalam malam Lailatul Qadar? Nampak? Ini saya nak sebut kepada tuan-tuan, sekurang-kurangnya untuk tuan-tuan dapat Lailatul Qadar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan salat Isyak dan Subuh secara berjamaah. Itu paling kurang. Untuk seseorang itu dianggap menghidupkan malam dan mendapat 1000 bulan itu, keberkatannya, kemuliaannya, ganjaran pahalanya, sekurang-kurangnya dia salat Isyak berjamaah dan esok dia salat Subuh berjamaah. Kerana apa tuan-tuan? Dengar elok-elok. Siapa yang sembahyang Isyak berjamaah, pahala dia sama banyak dengan apa? Siapa bisa dengar hadis ni? Siapa bisa dengar hadis ni, kita akan bagi kepada dia gulai apa dia bawa masuk ni, bau sedap sangat ni, kita bagi gulai lah. Nak mayang tadi tak khusyuk, dah lah tengah hari bau gulai. Kita pun duk tuduh gulai daging ke, gulai apa ni, bau rempah punya gulai daging. Apa dia tuan-tuan? Siapa yang semayang Isyak berjamaah di masjid, pahalanya seperti dia mendirikan malam separuh, half. Tuan-tuan semayang Isyak berjamaah tu, pahala dia tak banyak mana? Seperti tuan-tuan semayang separuh malam. Esok ni semayang Subuh, tahu pahala banyak mana pula? Semayang Subuh berjamaah di masjid seperti dia menghidupkan sepanjang malam. Sepanjang malam full. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan semayang Isyak berjamaah, tuan-tuan semayang Subuh berjamaah, seakan-akan tuan-tuan salat sepanjang malam, dapatlah Lailatul Qadar tu. Dapatlah kebaikan dia itu. Itu paling kurang. Tapi saya kata tadi, jangan ambil kesempatan. Artinya apa tuan-tuan? Yang tu kita nak habaq pada mungkin sebahagian orang yang tak mampu, tak larat, ada urusan, kerja dan sebagainya. Tapi kita yang ada masa ni tuan-tuan, pulunlah. Nampak tuan-tuan? Kita hidup 84 tahun pun tak tentu. 85 pun tak tahu. Okey, let's say lah. Katalah tuan-tuan hidup 85 tahun. Saya akan tanya tuan-tuan. 85 tahun ni semayang betul. 85 tahun tu daripada umur setahun lah.
jujurlah, jujur, jawab dalam diri, jangan jangan jawab depan orang, malu. Ukaib tak boleh, Nabi tak bagi, Nabi suruh kita simpan. 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun umur kita, bila betul-betul start sembahyang penuh. Baligh 15. Baligh ambil umur, ambil umur baligh 15. Sekolah kalau kita 60 tahun, kita tolak 15, kita ada lagi 60, kita ada 45. 45 tahun tu betul-betul yang betul-betul kita sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, betul-betul kita istiqamah. Kebanyakan kita sudah lewat usia. So saya nak ceritanya, kalau tuan-tuan betul-betul buat pun 30-40 tahun. Kita ambil lah 40. Saya ni ustaz dah sembahyang 40 tahun dah. Jangan main-main dengan saya lah. Masjid ni lagi daripada masjid lama sampai masjid baru, daripada Tok Imam lama sampai Tok Imam baru, saya jemaah tetap. Baik. Baru 40. 40 tu pula kita akan halusi. Berapa waktu yang khusyuk? Kalau kita tapih, kita selidik, kita cek daripada 40 tahun tu, kalau betul 40 tahun, setengah orang 40 baru mula. Setengah orang 50 baru mula, setengah orang 55 bila pencin. Dia tahu alhamdulillah lah saya 55 tahun ni, lepas-lepas pencin ni saya duduk main masjid. Alhamdulillah 55 tahun dia main masjid. Mati umur 60 berapa tahun? Satu penggal. Tak ada nak masuk dua penggal, nama potong lah. Faham tak tuan? 55 pencin, 60 mati. Lah pencin 60. Ha, lagi kalut. Tu yang ada berita mana tahu, majlis persaraan. Tak tahu, tiuk-tiuk lilin mati. So, saya nak habang tuan-tuan. Apa dia maksud saya? Allah nak bagi 85 tahun full mark. Markah penuh. Seolah-olah kita beribadah 85 tahun. Siang, malam, pagi, petang. Markahnya penuh. Bila kita nak dapat benda tu tuan-tuan? Hanya pada malam Al-Qadar. Sebab itu, sahabat-sahabat Nabi bila masuk, mereka nampak benda tu. Mereka jelas benda itu. Sebab itu, mereka pulun. Kalau dapat satu kali pun tuan-tuan, 85 tahun. Takkan besar. Bukan 85, lebih baik. Khairun min alfi syahr. Lebih baik. Tuhan tak kata berapa banyak lebih baik tu. Tuhan tak kata. Maka sebab itu hadirin mukminin, tengok dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah ini sangat bersungguh-sungguh, pulun betul-betul pada 10 akhir, yang mana dia tak pulun macam tu pada malam-malam lain. Itu hadis Muslim. Ini Nabi, bukan kita. So yang mengaku nak ikut Nabi, cinta Nabi, umat dia, ambil roh ni, semangat ni. Tengok. Dan kita jangan sorang-sorang pula bangkit. No, anak bini kena kejut juga. Bawa heret pergi masjid. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'dharah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Apabila Nabi masuk 10 akhir Ramadan, masuk saja malam 21 itu, baginda akan mengikat kain. Mengikat kain artinya tak berhubungan dah dengan isteri. Stop. Tak kacau dah isteri. Ha? Menghidupkan malamnya dan mengejutkan keluarganya. Artinya Nabi tarik ajak bangkit-bangkit. So ni ramai ni suami-suami ni, bapak-bapak ni, ai qada ahlah, kejutkan anak-anak kita. Cuma kita tuan-tuan hadirin mukminin, mungkin bila-bila di masa-masa yang akan datang, mungkin kita boleh mencadangkan kepada kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Pendidikan ni, pada 10 yang akhir ni, ataupun kalau boleh bulan puasa, 10 yang akhir ni, cuba dirancang supaya cuti sekolah itu jatuh pada 10 akhir. 10 akhir ni sekolah cuti.
Kenapa saya, kalau kita nak ajak anak-anak kita malam, esok mereka nak pergi sekolah. Tapi kita nak latih mereka malam tu supaya nak main dengan kita. Jadi kalau boleh Kementerian Pendidikan bagi 10 hari akhir ni cuti. Kan? Jadi kita boleh bawa anak-anak kita main masjid. So semayang. Kan? Kalau kita nak bawa, sekarang esok mereka nak pergi sekolah pun mengantuk. Kita yang tak pergi sekolah pun mengantuk. Jadi kita nak bagi. Itu mungkin benda-benda yang macam tu boleh dicadangkan. Sebab takwim ni kita yang susun. Dulu kita mula bulan 1, sekarang kita mula bulan 3. Benda boleh atur. Benda yang tak boleh ubah apa dia tuan-tuan? Benda yang tak boleh ubah ni agama, lain pada tu kita boleh ubah. Betul tak? Agama kita tak boleh ubah. Zuhur 4, 4 tu sampai kemati. Hari ni kita ubah sikit Tok Imam. Letih buat gulai, buat dua dah. Esok kita buat lebih. Tak boleh, agama tak boleh. Agama kalau Tuhan kata 4, 4. Kita ubah jadi dua jahanam. Ubah lebih pun tak apa. Hari ni kita masak apa Tok Imam? Hari ni kita tak masak, ada orang nak main hantar. Jadi kita tak ada buat apa? Mayang pergi lebih Tok Imam. Durus Ramadan ada, ustaz pun tak main hari ni. Tidur pasal semalam dia cari Lailatul Qadar. Okey, lohok kita buat 6. Buh pergi 2. Habis awal pun dah tak ada durus Ramadan. Boleh tak? Tak boleh. Tapi selain daripada agama, boleh tukar. Bini boleh tukar, laki boleh tukar, baju boleh tukar, kerajaan pun kita boleh tukar. Kan? Dulu kerajaan lain lah kerajaan lain, dulu Menteri Besar lain lah Menteri Besar lain. Apa yang tak boleh tukar? Semua boleh tukar. Kan? Tapi kita nak tukar kepada yang lebih baik. Maksud faham tak yang lebih baik? Artinya apa? Artinya kalau dahulu kita mungkin tak bersungguh dalam 10 akhir Ramadan, pada apa? Pada tahun ini kita bersungguhlah sikit. Dulu kita tak tahu, tahun ni kita tahu. Tapi kalau duduk bersama yang takat tu. Baik tuan-tuan hadirin mukminin. Okey. Berikutnya apa yang saya nak sebut juga kepada tuan-tuan, tengok. Satu lagi ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh buat pada malam? Malam Lailatul Qadar ni, di antaranya dia sebut sebagai malam takdir. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Min indina fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin. Pada malam itu, malam itu tu malam apa? Malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah, urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul. Kata Al-Imam At-Tabari, pada malam Lailatul Qadar diputuskan ajal seseorang. Ni tengok At-Tabari tafsir. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia tafsir apa? Dia kata pada malam Lailatul Qadar diputuskan ajal maut seseorang, diputuskan rezeki seseorang. Pada malam itu juga ditentukan dengan siapa ia berkahwin, adakah ia akan mati pada tahun hadapan, apakah musibah yang akan berlaku padanya, apakah yang akan terjadi kepadanya pada tahun hadapan. Ini disebut oleh Qatadah, disebut oleh Mujahid, disebut oleh Al-Hasan. Nampak tak? Apa dia malam tu? Malam tu important. Umur kita, jodoh kita, rezeki kita, kejadian apa yang nak berlaku tahun depan. Ibnu Abbas kata nak naik haji pun malam tu juga nama ditulis. So malam itu kita kena doa bagi jadi baiklah. Umur kita baik, rezeki kita berkat, kita dipanggil untuk menunaikan haji, keluarga kita bahagia. Malam Tuhan buat keputusan, malam Tuhan declare takdir kita, malam Tuhan menguruskan takdir kita, malam itu kita berdoa. Itu tanggungjawab kita. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau malam tu orang duk tulis, malam tu malaikat duk tulis, kita lena. Pergilah kita. Nampak tuan-tuan? Hadirin mukminin, cukup sekadar itu untuk kita membangkitkan semangat dan memberikan pencerahan. Termasuk kepada kaum muslimat yang berada di belakang. Jika kita cuti ataupun haid, kita tak boleh salat, tak boleh puasa, kita boleh membaca zikir, boleh berdoa, boleh berwirid, boleh baca Quran daripada hafalan kita. Bukan tak boleh buat apa langsung. Yang tak boleh semayang dengan puasa, doa boleh tak? Boleh. Zikir boleh. Pasal tu Aisyah tanya dekat Nabi, nak buat apa ni kalau cuti haid?
Nabi kata bacalah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nampak tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada malam tersebut dan pada malam-malam akhir Ramadan ni bersedia supaya kita tidak terlepas. Tapi susah nak terlepas tu. Pasal apa? Pasal setiap malam tuan-tuan mesti buat sekurang-kurangnya maghrib, isyak, tarawih, witir. Sekurang-kurangnya empat benda ni mesti tuan-tuan buat. Maghrib, isyak, tarawih, witir. Itu dikira menghidupkan dah cukup. Tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan baca Quran, tambah lagi dengan doa. Sangat cantik. Kita termasuk di dalam man qama lailatal qadar. Jadi mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.